Hai semua, berjumpa lagi dalam Apai Cawai Channel. Okey, hari ini Nai Jawai nak masak special. Dia nak masak terung, kami panggil terung ungu, terung Cina, kami panggil macam tu lah. Dia nak buat sambal besantan, resepi terbaru dari Apai Jawai family. Okey. Dan jangan lupa tonton video ni sampai habis kawan-kawan. Okey. Jom kita melihat Inai Jawai beraksi memasak. Alright. Okey kawan-kawan, hari ini kita bagi Inai Jawai masak. Okey, sekarang kita dah panaskan kuali. Kita panaskan sekali. Dan bahan-bahan untuk kita masak terung ungu ni, kita sendiri ada terung ungu, sambal ni kita dah blend, kita ikan bilis, cili, bawang merah, bawang putih, dan kita ada asam keping dalam masakan ni, dan menggunakan santan. Inilah masakan terbaru dari pecawai tunggu. Okey, kita masukkan minyak sedikit. Dan kita masukkan sambal yang kita blend tadi. Mantap kawan-kawan. Kita goreng sehingga garing ya. Bau naik kawan-kawan. Mesti cuba masakan ni. Siapa jawab cakap tadi, ikan bilis, bawang merah, bawang putih, kita blend. Jangan hancur sangatlah. Supaya dia ada sikit isi ikan bilis tu. Baru dia mantap dan sedap. Kita bagi dia garing macam ni. Tu dia ninda. Okey. Sekarang kita akan masukkan terung ungu. Dia masakan kita. Kita berkemping di sini. Kita masakan kita. Menggunakan api yang sederhana. Okay, kita tunggu masak lembut kita punya terung ni. Alright kawan-kawan, bau naik, bau sedap ni dia. Dan kita masukkan naik sedikit. Yeah.
Ciao. Deren. Kita masa dia orang nangis di sana. Nah, eh jangan gaduh. Deren. Main sama-sama lah. Nangis. Okey, kawan. Selepas ni kita akan masuk ke Santan. Nah. Masuk Santan menggunakan ayam brand Santan. Oh. Dah. Memang padu. Berlemaklah masakan kita ni. Warna dia menjadi lebih syahdu. Bau bau santan tu naik apabila kita campur dengan sambal ni, dengan resipi kita ni. Mantap kawan-kawan. Tunggu kita punya terong ni lembut dan boleh kita masukkan perasa kita nanti. Menarik. Memang menarik. Sudah. Kita masukkan sekeping. Alright. Kita tunggu sehingga lembut kita punya masakan sayur terung berlemak. Nice. Dia mesti ada rasa masam, masin dan cucuk rasa memang terbaik. Bisa cucuk rasa sisi dia. Cukup rasa. Kita tak payah campur. Kita tak payah campur cukup rasa. Kita menggunakan garam dan ajinomoto. Kita resipi dah jawai. Okay, sekarang kita masuk ke perasa kita. Garam dan ajinomoto. Memang terbaik. Sana mau masak. Kita di sini. Kena rasa. Bah. Okey, kawan-kawan. Masakan kita hampir siap. Masakan oleh Ina Jawai kita. Sayur terung
Masak lemak bersantan. Okey, kita boleh padamkan api. Alright, masak. Kita akan simpan dekat tupperware kita. Inilah dia. Masakan kita. Memang-memang sedap. Okey. Kita tuang ke dalam bekas tupperware kita ni. Bau naik, bau wangi. Rasa lapar dah. Okey. Selesai dah. Inilah masakan kita. Sudah jadi. Maaf. Alright. Selesai dah.